IPK si Malungun masih stoknya masih aman, Mas Bro. Dan ini udah masih banyak ya, masih dua tingkat ini. Masih ya 16 yang tandan ini. Karena kan satu tingkatnya 8 spiral ya. 8 pelepah. Kurang lebih 16 tandan yang sudah besar ya. Kita lihat sebelahnya ya. Ini gulmanya barusan saya semprot ya. Kita lihat sebelahnya gimana buahnya. Apakah masih sama juga? Nah, ini dia Mas Bro. Buahnya juga masih lumayan. Cuman belum mulai masak saja. Nah, ini. Mantap ya. Baru mulai muncul bunga-bunga baru lagi. Kita lihat sebelahnya lagi. Piye keadaannya. Nah, ini juga sama. Sudah mulai muncul-muncul bunga baru ya. Dan stoknya masih aman ini. Tinggal ngegas pupuknya saja ini. Kita lihat sebelahnya. Ini menggunakan jarak tanam 9. Sama kaki sama sisi. Jadi 9 kali 9 ya. Ya seperti ini kondisinya. Ini mulai bunga baru ya. Juga sama kuncup-kuncup nih buahnya, sudah mulai kuncup-kuncup ya. Mantap buahnya, mentol-mentol. Yang ini ada tanda kurang. Tapi masih merata ya. Buahnya masih ada. Nah, ini. Buahnya masih ada. Sama. Buahnya juga belum muncul. Waduh baik. Nah, ini juga. Udah mulai muncul, Mas Bro. Karena kan ini lahannya miring ke barat, jadi otomatis kecepatannya meninggi cepat ya. Beda dengan miring yang ke timur ya. Relatif stabil kecepatan meningginya. Kalau ke barat jelas otomatis cepat meninggi karena etalasi ya. Rebutan sinar matahari. Nah, ini. Waduh baik, Mas Bro. Iya buahnya. Nah, ini buahnya seperti ini. Mantap lah. Masih stoknya masih ada.